Mengumumkan ketibaan Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Wakil Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi Malaysia. Nyanyian lagu negaraku dan lagu rasmi UNIMAP, Wawasanku. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Mazlan Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Wakil Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi Malaysia. Yang Berbahagia Datuk Dr. Yusof Ismail, Ketua Pengarah Unit Pemodenan Takbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu Jabatan Perdana Menteri. Yang Mulia Raja Datuk Azwin Raja Arif, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Perlis. Yang Berbahagia Profesor Insinyur Teknologis Dr. R. Badlishah Ahmad, Naib Chancellor Universiti Malaysia Perlis, pegawai-pegawai kanan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia dan Mampu, Barisan Pegawai-Pegawai Utama Universiti Malaysia Perlis, Yang Berusaha Profesor Insinyur Dr. Anwar Mat Safar, Ketua Pegawai Digital, Pusat Pengurusan dan Pembangunan Digital Universiti Malaysia Perlis, wakil-wakil media dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Penggunaan polistrin dan penyedut minuman atau straw plastik di dalam kampus UNIMAP adalah diharamkan sama sekali. Oleh itu, mana-mana warga yang ingkar akan larangan ini boleh dikenakan denda sebanyak RM300 serta merta oleh task force yang telah dilantik oleh pihak universiti.
Selain itu, Universiti Awam merupakan salah satu daripada 23 kategori tempat yang telah diwartakan sebagai tempat dilarang merokok di bawah peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004 dalam memastikan UNIMAP 100% kampus bebas asap rokok. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM10,000 atau penjara sehingga 2 tahun. Bebas polistring, bebas straw, bebas rokok. UNIMAP mantap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam ilmu keikhlasan dan kecemerlangan UNIMAP. Pertemuan pertama senyuman diberi sumpah pahlawan sampai ke mati. Bertemu kita di hari ini mengeratkan hubungan sesama sendiri. Selamat datang ke majlis menandatangani perjanjian perkhidmatan pusat data sektor awam UNIMAP bersama Mampu 2020. Yang bahagia Datuk Seri hadirin sekalian, bagi menambah keberkatan majlis kita pada pagi ini, dijemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Aiman Muhammad Zulkifli, Pegawai Hal Ehwal Islam, Pusat Islam dan Pembangunan Insan UNIMAP untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al amin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wat tabi'in lahum ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sesungguhnya kami menadah tangan kepadamu, menzahirkan rasa kesyukuran atas iradah dan kudratmu yang telah menentukan dan mengizinkan kami untuk berhimpun pada hari yang penuh bersejarah ini di dalam majlis menandatangani perjanjian perkhidmatan Pusat Data Sektor Awam PDSA UNIMAP bersama Mampu. Ya Allah, ya Munzilar Rahmah wa ya Fatihal Barakah, bersempena hari yang bersejarah ini, kami mohon limpah kurniamu, taufik dan inayahmu agar engkau permudahkanlah segala gerak kerja kami ini. Semoga dengannya membuahkan hasil yang bermanfaat buat universiti kami. Jauhkan diri kami daripada perkara-perkara yang menyukarkan kami untuk melaksanakan amanahmu dalam usaha memajukan gerak kerja kami ini. Lindungilah kami daripada sebarang perkara yang boleh mencemarkan integriti kami demi amanah dan tanggungjawab yang dipikul ini. Ya Allah, hiasi diri kami dengan ketajaman minda, kelapangan dada, kesucian hati, keluhuran budi dan kecekalan emosi dalam semua pekerjaan yang bakal kami jalani. Ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Ra'uf. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah perpaduan serta mahabbah dalam kalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami dalam mencapai cita-cita murni UNIMAP agar terus disanjung tinggi ke arah kampus yang diberkati. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Allah, jauhkanlah kami daripada kejahilan, kesombongan, kefasadan dan kezaliman. Janganlah engkau menghukum kami atas sikap ingkar sebahagian hambamu yang jauh daripada landasan yang benar. Perkukuhkanlah perpaduan kami, pertingkatkanlah produktiviti kami serta kekalkanlah keamanan dan keharmonian seluruh rakyat Malaysia serta seluruh umat manusia amnya. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'na wa la man yattaba'una shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fikri Aiman atas bacaan doa sebentar tadi. Yang bahagia Datuk Seri Hadirin yang dikasihi sekalian, majlis seterusnya menjemput yang berbahagia Profesor Insinyur Teknologis Dr. R. Badlishah Ahmad, Naib Chancellor UNIMAP
untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan salam ilmu keikhlasan kecemerlangan UNIMAP. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Mazlan Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi KPT, sebagai wakil yang berhormat Menteri Pengajian Tinggi. Yang berbahagia Datuk Dr. Yusof Ismail, Ketua Pengarah Unit Pemodenan, Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia iaitu MAMPU. Yang Mulia Raja Dato' Azwin Raja Arif, Pengurusi Lembaga Pengarah UNIMAP, Ahli-ahli Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Perlis, rakan-rakan saya, timbalan-timbalan naik Chancellor UNIMAP, yang berbahagia Profesor Engineer Dr. Anwar Mat Safar, Ketua Pegawai Digital Pusat Pengurusan dan Pembangunan Digital UNIMAP, pegawai-pegawai utama universiti, pegawai-pegawai kanan KPT dan MAMPU, wakil-wakil media, seterusnya hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berkumpul pada majlis yang berbahagia ini untuk menyempurnakan dalinan kerjasama Perkhidmatan Pusat Data Sektor Awam ataupun PDSA antara UNIMAP dan MAMPU. Terlebih dahulu, saya ingin menzahirkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada MAMPU atas kesudian mengukuhkan lagi jalinan kerjasama bersama pihak UNIMAP melalui DMDC. Besarlah harapan kami agar jalinan kerjasama yang bakal termeterai hari ini dapat menjadi pemacu kecemerlangan dan kemudahan prasarana digital UNIMAP selaras dengan agenda transformasi digital UNIMAP yang dirancang. Sebenarnya kerjasama saya dengan MAMPU ni dah lama dulu. Tahun 2005-2006 waktu tu open source. Open source tu waktu tu tengah nak ni lah kan. So MAMPU antara peneraju lah penggunaan open source. Dan saya waktu tu dilantik sebagai jawatankuasa interim lah open source tu. Dan alhamdulillah saya tengok MAMPU pun dah berkembang dan alhamdulillah berjaya di dalam memastikan penggunaan open source tu lah. Jadi itulah, lama dah tak pergi MAMPU. Sebenarnya Cik Haris Fazilah, saya rasa yang MAMPU tu, itu antara tim-tim saya dululah, mula-mula dulu dengan MAMPU. Jadi alhamdulillah saya pun tak sangka bila jadi Net Chancellor UNIMAP, kita berjaya mengukuhkan hubungan yang erat ini bersama-sama untuk membangunkan agenda digital inilah. Jadi sebenarnya UNIMAP sebenarnya dalam fasa membangunkan prasarana dan infrastruktur yang menyokong agenda transformasi digital, iaitu selaras dengan inisiatif pihak kementerian menuju ke arah revolusi industri keempat lah, ataupun industri 4.0, yang pastinya memerlukan penggunaan teknologi terkini. Meskipun agenda IR 4.0 sebenarnya telah bermula semenjak beberapa tahun kebelakangan, namun secara keseluruhannya dan kesedaran tentang kepentingan transformasi digital ni masih lagi di peringkat yang kita boleh katakan sederhana lah dalam kalangan organisasi awam maupun swasta. Terbaru, berdasarkan kajian daripada Ernst & Young seperti yang dilaporkan oleh pihak media, mendapati pandemik COVID-19 yang telah melanda atau yang sedang melanda negara telah mencetuskan satu norma barulah yang secara tidak langsung menyebabkan banyak organisasi dan syarikat-syarikat mula menjari kepentingan transformasi digital dalam perusahaan mereka lah, dan ini termasuklah sektor perniagaan. Jadi berdasarkan laporan tersebut, sebanyak 670 syarikat yang besar dan industri kecil dan sederhana yang mengambil bahagian dalam kajian itu turut menyatakan kesukaran mereka berhubung dengan pelanggan dan
pembekal disebabkan infrastruktur komunikasi yang kurang baik. Dan menurut kajian itu lagi, antara langkah yang diambil oleh syarikat besar adalah menaik taraf sistem komunikasi dan menggalakkan pekerja menggunakan panggilan video. Dan dan bagi IKS, mereka mewujudkan normal baru kerja lah yang menggalakkan penggunaan teknologi. Saya rasa universiti pun sama juga. Saya rasa kementerian pun sama. Semua meeting online je waktu PKP dulu kan. Nak tak nak kita terpaksa lah mengikuti norma baru. Dan UniMed sendiri sudah memulakan langkah awal, iaitu sebelum pandemik COVID-19 lagi, ke arah mentransformasikan kemudahan-kemudahan digital membabitkan keseluruhan proses kerja di UniMed. Dan ini juga susulan penstrukturan semula universiti, yang mana buat julung kalinya lah UniMed mewujudkan jawatan Ketua Pegawai Digital ataupun CDO. Kita biasa dengar CIO kan. Jadi sebenarnya saya baca laporan daripada satu artikel lah yang dihasilkan oleh negara Norwich. So mereka juga membuat transformasi digital dan dipanggil CDO lah. So saya, itu yang saya terpanggil lah untuk melantik CDO lah. Sebab sekarang ni semua dia orang tak cerita tentang informatik dah. Semua cerita digital aja. Yang buat apa semua digital kan, digital. Jadi alhamdulillah lah. So CDO pertama saya yang dilantik ialah Prof. Dr. Anwar lah. Sebenarnya cita-cita saya bukan nak jadi UC lah. Sebenarnya saya nak jadi CDO. Sebenarnya. Tapi tak dapat kan. Jadi tak apalah. Sebagai Vice Chancellor, dalam perancangan digital ni, kita sama-samalah membangunkan dengan Prof. Anwar insyaAllah. Dan ini antara lainnya ingin membuktikan betapa UniMed sangat mengambil seriuslah akan proses transformasi digital ini untuk manfaat seluruh warga universiti termasuk pelajar. Jadi antara penekanan yang dilakukan pusat digital UniMed adalah yang pertama membuat transformasi email lah ke perkhidmatan awam ataupun ke cloud, iaitu menggunakan perkhidmatan email percuma yang disediakan oleh Gmail di bawah lesen G Suite for Education bagi semua sektor pendidikan. Termasuklah aplikasi-aplikasi Google Drive, Google Meet, email dan juga kalender. Dan proses kerja ini bermula tahun lalu dan sehingga hari ini semua staf dan pelajar UniMed telah menggunakan perkhidmatan percuma yang dibekalkan oleh Gmail tersebut. Jadi penggunaan ini juga memudahkan sesi pengajaran dan pembelajaran UniMed sepanjang tempoh PKP baru-baru ini. Sebab kami hadapilah masa mula-mula dulu dah macam-macam dipanggil apa tu, video conference kan. Dia ada Cisco offer juga produk dia, Microsoft pun offer juga. So banyak produk-produk lah. Tapi kita last kali kita dapati produk Google ni lebih stable dan lebih efficient lah. Dan sebelum tu email UniMed ni VC aja yang saiz dia besar hingga ke 10 GB. Lecturer dia bising lah kan, kenapa 1 GB, 2 GB. Sampai masa penuh tu tendang, email semua tendang. Jadi alhamdulillah kita bila kita buat migration daripada Gmail tu, insyaAllah unlimited lah sebenarnya. Unlimited size yang telah diberikan. Dan transformasi yang keduanya, transformasi keseluruhan pusat data dan pusat pemulihan bencana lah ke perkhidmatan awam iaitu ke cloud. Iaitu bekerjasama dengan pihak mampu menggunakan perkhidmatan pusat data yang disediakan oleh PDSA mampu. Dengan hampir 95% sistem aplikasi di UniMed akan dipindahkan. Jadi kita pun, universiti pun, kementerian dah asyik potong-potong dengan bajet kan. Jadi kami pun terpaksa lah ambil inisiatif bagaimana kita boleh menjimatkan kos-kos yang terpaksa ditanggung oleh universiti lah. Jadi insyaAllah dengan kerjasama ni, kita selarilah dengan harapan pihak universiti. Yang ketiganya, kami juga sedang melaksanakan projek blockchain lah untuk e-verifikasi. Platform blockchain yang dikenali sebagai e-verifikasi akan menyimpan data yang telah di-encrypt dalam rangkaian blockchain bagi menjamin keselamatan dan juga ketersediaan dan ketulinan data. Jadi terdapat 4 modul, iaitu yang kita akan laksanakan scroll, transkrip, data pelajar dan data staff di dalam platform berkenaan. Jadi perkara ini telah saya sebenarnya mulakan di Uniza lah. Kalau tuan-tuan dapati ya,
6 bulan 7 bulan lepas kan Uniza kata mengeluarkan e-scroll blockchain yang pertama kan. Kalau teliti balik panel-panel tu dia mesti sebut nama saya lah. Dia kata saya yang memulakan. Memang betul waktu itu sebab tu saya di Uniza saya adalah timbalan Knight Chancellor Penyelidikan dan Inovasi. Bila saya bincang dengan pihak pendaftar dan pihak RCT, dia nak menghasilkan transkrip. Rupanya kos dia agak tinggi. Dia lebih kurang setahun tu 80 ke 100 ribu costing nak beli kertas. Dan kebanyakan kertas tu terpaksa beli yang apa tu, yang macam duit lah, yang ada security punya feature kan. Jadi saya pun cadangkan supaya kita melaksanakan sijil blockchain ni lah. Alhamdulillah berjaya dilaksanakan di Indonesia. Jadi bila saya dah pindah ke Unimap, sudah pastilah saya akan melaksanakan projek ini juga. Sebab kadang-kadang bila kita lihat macam contoh kan, kita ada card staff kan. Bila kita pergi hotel katakan dia nak pastikan kita ni betul tak staff kerajaan kan. Biasanya kad yang kita ada tu tak boleh nak verify. Kita entah-entah semalam dah kena pecat contohlah kan, ataupun semalam dia dah tukar IMC, dia boleh guna kad tu. Tapi bila adanya sistem verifikasi yang menggunakan blockchain ini, mana-mana ataupun siapa-siapa boleh verify lah bahawa dia memang student ataupun dia memang staff tersebut. Sebab sistem blockchain ni dia adalah satu sistem yang memastikan bahawa data itu adalah benar, tidak boleh di inilah. So itu yang telah dilaksanakan. So insyaAllah sebenarnya banyak benda kita boleh laksanakan blockchain inilah. Dan yang keempatnya lah tentang big data analytics dan data warehousing ataupun gudang data. Yang ini Unimap telah mewujudkan satu gudang data lah berasaskan awam lah, bertujuan menghimpunkan semua data dalam satu gudang data serta membangunkan dashboard untuk memaparkan analisa dan visualisasi data dalam bentuk infografik mengikut mekanisme pengumpulan data lah. Dan ini seterusnya akan membantu mempercepatkan proses membuat keputusan memandangkan semua data telah tersedia dalam bentuk infografik. Dan seterusnya Unimap kita juga sedang melaksanakan kampus tanpa tunai. Yang ini saya rasa banyak universiti yang dah buat juga, banyak organisasi dah buat. Cuma di Unimap kita agak perlahan sikit dan insyaAllah kita akan cuba mempercepatkanlah fasiliti ini. Di mana inisiatif kampus pintar dengan pelaksanaan kampus tanpa tunai, kita telah dimulakan secara berperingkat lah, iaitu mulai kita start dulu waktu istiadat convocation Unimap. Masa kita buat convocation tu no cash lah. Tapi mula-mula tu susah agak semua nak bagi cash kan. Jadi waktu tu kita bekerjasama dengan Bank Rakyat. So memang dia sediakan fasiliti lah. So semua guna kad saja. Dan insyaAllah yang ni kita akan kerjasama dengan insyaAllah dengan Bank Islam untuk memastikan semua transaksi tunai dilaksanakan secara cashless lah. Dan juga sudah pasti bila kita cerita tentang transformasi digital, orang tu kata slow lah, internet semua slow dan sebagainya. Jadi inisiatif kita seterusnya adalah capaian talian internet yang lebih laju lah, iaitu meningkatkan capaian internet dari kelajuan 2 gigabit per saat kepada 10 gigabit per saat bagi memperkasakan proses e-learning dan juga capaian kepada My Government Cloud, terutama untuk PDSA ini nanti. Dan begitu juga projek berkaitan software defined network untuk capai Unimap Campus Network bagi capaian high speed broadband dan rangkaian keselamatan ICT di Unimap at KL dan juga Unimap at Kulim. Yang ini kita Unimap kita tak ada bajet DE atau bajet pembangunan untuk ICT. Kita punya sistem ICT Unimap pun dah hampir 20 tahun lah, 15 ke 20 tahun. Jadi kami cuba melihat sewaan. Sebab kalau nak upgrade infra satu kampus, saya rasa mahu makan hampir 10 juta. Jadi perbincangan dengan Prof. Anwar, CDO Unimap, kita cuba cari jalan sama ada boleh tak melalui sewaan. Sebab nak sewaan ni dia at least per year tu taklah tinggi. Sebab kita tak ada DE, development expenses. Kita hanya DE kita on bangunan lah, on infra kita tak ada. Jadi sebenarnya kita pun dah minta dah pada KPT ya, antara DE untuk RK12 ni antaranya adalah meningkatkan infrastruktur ICT. Tapi yalah, RK12 tak tahu lagi, keputusan pun tak tahu. Jadi kalau tak ada, kita akan cubalah menggunakan duit OE, operation expenses, untuk memastikan meningkatkan prasarana yang Unimap, rangkaian Unimap melalui sewaan tersebut lah.
Jadi justru UNIMAP melihatlah kerjasama ataupun jalinan kerjasama yang kita menterai pada hari ini antara UNIMAP dan MAMPU, yang ini sebagai sebuah agensi perdana dalam menjulang kecemerlangan perkhidmatan awam, adalah sesuatu langkah yang terbaik ke arah mempercepatkan proses transformasi digital inilah. Dan sesungguhnya kami di pihak UNIMAP amat berbangga kerana dapat bekerjasama dengan MAMPU, dan saya difahamkan juga UNIMAP ialah merupakan universiti awam pertama yang mewujudkan jalinan kerjasama sebeginilah bersama MAMPU. Jadi terima kasih kepada pihak MAMPU atas kesudian perkongsian kepakaran bersama UNIMAP. Jadi saya rasa lepas ni MAMPU akan sibuklah, mungkin universiti lain pun akan startlah ni. Akan start call ke panggil ke untuk bekerjasama. Jadi insyaAllah saya harap MAMPU memberi keutamaanlah pada UNIMAP, insyaAllah sebab kita pertama. Jadi harap-harap gitulah. bagi free ya. Tak kita bayar. Cuma itu ada, saya rasa ada isu license dengan Oracle dan sebagainya. Infra tu mungkin ada, tapi isu license kita tengah Oracle duk ligan saya sekarang ni. Duk telefon kan macam mana license. Jadi saya harap CDO boleh settlekan isu tu lah. Sebab dia software ni kita tak boleh lari. Infra kita mungkin ada, tapi software tu kadang-kadang nak tak nak terpaksa subscribe ataupun beli kepada syarikat-syarikat antarabangsa lah. Dan antara manfaat yang bakal UNIMAP peroleh hasil daripada kerjasama ini adalah kita UNIMAP akan dapat mengurangkan kos lah penyelenggaraan perkakasan seperti storan, pangkalan data dan juga perkakasan yang berkaitan. Sebab kami ada juga data center tu, tapi kadang-kadang tu lah bumbung bocor dan sebagainya. So isu-isu maintenance tu agak tinggi sebagai sebuah universiti yang besar inilah. Jadi melalui ini kita akan cuba membuat penjimatan sedikitlah. Ini sebenarnya kerana semua server dan data yang berkaitan akan disimpan di cloud storage di PDC yang dimaklumkan tiada had lah. Kan? Unlimited dikatakan. Jadi insyaAllah kita akan cubalah. Dan di samping itu juga kemudahan untuk akses ke sistem dan maklumat boleh dilakukan di mana sahaja tanpa mengira masa, memandangkan akses ke sistem awan tu ataupun cloud hanya memerlukan pengguna memiliki talian rangkaian yang mana ia sekaligus menjimatkan kos disaster recovery. Selain itu, penjimatan kos juga dapat diperolehi dari segi mengemaskini perisian VMware yang terkinilah kerana pembekal servis cloud computing sendiri akan mengemaskini perisian yang paling baru untuk penggunaan pengguna. Sebenarnya ada satu lagi projek yang tak ada dalam ni, iaitu kami UNIMAP kita dah start time attendant, tak payah guna thumbprint ataupun face recognition lah. Masing-masing guna telefon sendiri je, macam check-in dalam Facebook. Kan kita biasa pergi kedai ke, pergi makan ke, check-in kan, check-in cafe mana-mana, smartphone ke kan, check-in smartphone tu. Nak pergi smartphone boleh pergi dekat Bukit Bintang tu, kita check-in kan. So kami dah start waktu sebelum COVID itulah. So kita akan check in di mana kita, dia ada dua location, satu di pejabat kita ataupun bila kita outstation kita boleh check in di mana-mana kita berada di lokasi tersebut. Macam hari tadi kita check in di sinilah. Dan dia akan memaklumkanlah kita ni berada di zon merah pun macam ni. Pagi tadi check in kan. Dia kata zon merah. Bagus. Masa dia itulah kita antara benda yang tadi saya kata tak disebutkan di sini adalah sistem kehadiran, tapi kita masih lagi membuat penambahbaikan lah sebab kadang-kadang orang masih lagi guna fake GPS location. So kita akan cuba memperbaiki sistem keselamatan tersebut lah. Jadi sebelum mengakhiri ucapan ini, izinkan saya sekali lagi menzahirkan sekalung penghargaan kepada semua pihak khususnya MAMPU, DMDC UNIMAP dan juga KPT yang telah memberi komitmen yang tidak berbelah bagi agar kerjasama ini dapat direalisasikan dengan jayanya. Dan saya berharap semoga kerjasama ini akan memberikan banyak lagi manfaat bukan sahaja kepada UNIMAP, malah kepada seluruh komuniti, dan lebih banyak kerjasama bersama MAMPU insyaAllah akan dapat dilaksanakan pada masa akan datang. Jadi tidak ketinggalan ucapan terima kasih saya kepada seluruh jawatankuasa pelaksana sama ada di pihak MAMPU atau di pihak UNIMAP yang telah memastikan program ini dan majlis pada pagi ini berjalan lancar. Ada pantun di sini ni. Indah Nian, Istana Bunian. Kembang Kiambang, penuh di titi. Transformasi digital melestari impian. UNIMAP mampu jadikan realiti.
Jadi sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Naib Chancellor UDMAP. Yang Berbahagia Datuk Seri hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan menjemput Yang Berbahagia Datuk Dr. Yusof bin Ismail, Ketua Pengarah Mampu, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sejahtera semua ya. Alhamdulillah, tersyukur kepada Allah SWT dapat kita hadir di Hotel Hilton pagi ini. Dan keadaan masih lagi PKPP. Jauh perjalanan daripada Perlis ke Kuala Lumpur ya. Jadi alhamdulillah kita dapat jumpa pada pagi ini ya. Yang dihormati Datuk Sri, sahabat saya Datuk Sri Dr. Mazlan, KSU Pengajian Tinggi, Wakil WMO Menteri, Yang Mulia Datuk Raja Azwani Raja Arif, kenalan saya, tahniah Raja jadi pengerusi Lembaga Pengarah, Prof. Dr. Patrisyah, Naib Chancellor UDMAP, tahniah Prof. Profesor Dr. Anwar, CDO UDMAP, kami ada CIO aja Prof. Di UDMAP ada CDO. Ya. Kedua, timbalan Ketua Pengarah Mampu Dr. Bakari Encik Aziz, seluruh pegawai kanan UDMAP, pegawai mampu, pegawai KPT dan hadirin hadirat majlis sekalian. Saya ada sejarah dengan UDMAP ni Datuk Raja. Dulu masa saya di Langkawi dengan Lada, kami pernah attend sukan bandar berkanun. UDMAP jadi tuan rumah. Kita berkampung di Perlis masa tu. Masa tu Vice Chancellor dia memang jenuh lah kami kena buat senaman macam-macam. Enjoy. Ingat lagi kenangan berkampung di UDMAP. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia kita dapat bersama-sama dalam majlis menandatangani perjanjian perkhidmatan pusat data sektor awam MyGovCloud at PDSA Mampu bersama UDMAP pada hari ini. Saya ingin menzahirkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada UDMAP atas menganjurkan majlis ini yang merupakan pemangkin kepada kerjasama erat di antara sektor awam dan IPT, yang mana ianya merupakan inisiatif bersama bagi merealisasikan penjimatan kos pengoperasian kerajaan dan ke arah penyampaian perkhidmatan yang berkualiti. Untuk makluman hadirin semua, mampu memainkan peranan penting dalam memandu, merintis dan mentransformasi sistem penyampaian perkhidmatan awam. Mampu juga merupakan agensi pusat yang bertanggungjawab sebagai perancang dan peneraju kepada penjentitilan sektor awam. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia jelas telah mengubah cara hidup dan lanskap pengoperasian perniagaan dan ekonomi. Bahkan perkhidmatan awam juga turut menuntut kepada norma baru. Sekaligus membuka mata pelbagai pihak kepada betapa pentingnya aspek pendigitalan bagi memudahkan urusan terutamanya dalam penyampaian perkhidmatan. Melalui inisiatif penjana yang diumumkan oleh YB Perdana Menteri pada 5 Jun lepas, aspek pendigitalan diberi keutamaan penting bagi pemulihan ekonomi negara dengan mengurangkan transaksi fizikal. Inisiatif berkenaan telah mengenal pasti perkhidmatan yang dinaik taraf kepada perkhidmatan end-to-end, iaitu dari hujung ke hujung. Kalau orang IT dipanggil di hujung jari, seamless punya transaction, yang mana boleh diakses di mana-mana dan pada bila-bila masa sahaja. Dan untuk makluman hadirin sekalian, kami mampu telah diberi tanggungjawab oleh Kabinet baru-baru ini untuk melaporkan prestasi
sistem end-to-end di seluruh kementerian. Jadi alhamdulillah saya tengok KPT di kalangan agensi yang melebihi national average. Berapa agensi? 70% lebih kan? Di KPT melebihi national average. Dari segi end-to-end. Yang rasa saya sudah pasti yang banyak menyumbang kepada KPT adalah IPTA kita. National average untuk maklumat raja sekarang ini 52.7. KPT 70 lebih, dekat 80. Jadi tinggi. Dia punya prestasi end-to-end di IPTA kita. Ya. Justru jalinan kerjasama antara MAMPU dan UNIMEC khususnya dapat menampung keperluan infrastruktur dan komunikasi ICT sejajar dengan sistem penyampaian perintah awam yang cekap dan berkesan kepada rakyat. Untuk makluman hadirin sekalian, ya, saya dimaklumkan oleh tim ICT tadi sebab masa duduk di holding room tadi, KSU ada tanya, UNIMEC ni dia berkampungnya di mana? Di pusat data di mana? Kami ada 4 pusat data, sebenarnya bukan di Kulim, di Bandar Enstek, Dato' Sri. Sebab sistem Oracle yang ada di UNIMEC tu sesuai untuk di Bandar Enstek. Jadi resident ni di Bandar Enstek tapi sistem pusat data ni dia borderless, dia tak ada isu. Selagi ada di Malaysia, boleh di mana-mana pun. Untuk maklumat semua juga, inisiatif kerajaan melalui program kolaboratif strategik dengan syarikat pembekal teknologi dan syarikat pembekal perkhidmatan telah berupaya meningkatkan keupayaan kerajaan untuk menyediakan platform ICT dan teknologi ICT yang berpusat dan dikonsolidasikan perkhidmatannya. Seperti kita punya PDSA, kita punya sistem internet di MyGovNet, MyGovUC untuk sistem email, JPKI untuk digital signature dan banyak lagi sistem data terbuka yang ada di MAMPU. Mengimbau kembali sejarah pusat data MAMPU ini yang bermula pada tahun 2010 telah melalui beberapa fasa perluasan dan penambahbaikan menjadikan 4 lokasi iaitu di Cyberjaya, Putrajaya, Bandar Estate dan di Kulim. Di yang di Cyberjaya itu sekarang dalam proses perpindahan ke Putrajaya, nantinya kita ada 4 tu. 2 di Putrajaya, 1 di Bandar Estate dan 1 di Kulim. Sekiranya ini kekuatan 4 lokasi ini menawarkan 2 komponen cloud iaitu Infrastructure as a Service, IaaS. Ini term of IT ni, itu saja kita tak familiar dengan macam ni. Dan Software as a Service, SaaS. Dengan adanya 3 katalog perkhidmatan yang ditawarkan iaitu Premium, Enterprise dan Standard, MyGov Cloud at PDSA mampu untuk menampung keupayaan setoran dan sebagai pusat pemilihan bencana ICT, Disaster Recovery Center, DRC. Perkhidmatan dan pusat data dipantau prestasi rangkaian dan keselamatan secara 24/7 dengan mentransformasikan perkhidmatan ICT menggunakan perkhidmatan cloud yang diuruskan secara automated orchestration dan pengurusan sumber ICT yang efisien. Sejajar dengan moto MyCloud Cloud at PDSA iaitu selamat, pantas dan fleksibel, pencapaian sehingga Jun 2020 adalah sebanyak 180 agensi sudah berkampung di pusat data MAMPU dengan 1,060 aplikasi dan 2,300 bilangan compute resources telah menggunakan perkhidmatan yang disediakan di pusat data PDSA. Untuk maklum hadirin juga, pusat data telah diiktiraf dengan persijilan standard ISO IEC 27001-2013 ISMS semenjak 2017 hingga sekarang. Manakala pegawai yang menguruskan adalah kompeten dengan pengiktirafan persijilan antarabangsa dan profesional. Jaminan keselamatan 99.5%, jaminan perkhidmatan 99.5% SLA adalah mematuhi keperluan piawaian perkhidmatan antarabangsa. Jadi tak perlu risau lah Prof, ya. Kita SLA kita 99.5%, almost perfect lah. Menepani revolusi industri IR 4.0, Hala 7, pusat data telah menggorak langkah menghubungkan keempat lokasi dengan meningkatkan prestasi perkhidmatan terus managed services rangkaian luas menggunakan teknologi Dense Wavelength Division Multiplexing, DWDM, bagi menampung keperluan yang tinggi dan sektor awam yang dijangkakan akan beroperasi sepenuhnya mulai Oktober nanti.
Amerika 12 pula menyediakan perkhidmatan hybrid cloud dengan pilihan Microsoft Cloud PDS sebagai private cloud atau public cloud. Yang private cloudnya yang dia mampu, public cloudnya yang akan ditawarkan oleh internet service provider ni, ICP ni, Amazon, Alibaba, Google, Microsoft, Time dan lain-lain lagi. Yang ni sedang aktif dirundingkan di antara pihak kerajaan dengan pihak pelabur. Dan untuk makluman hadir sekian ini, kami baru dapat surat mandat daripada MOF untuk mampu mengetuai RFP untuk menerima kedatangan public cloud ke Malaysia. Dan insyaAllah mandat diberi oleh MOF pada mampu sehingga 31 Ogos nanti. Ini tanggungjawab baru Encik Aziz Timbalan ICT Mampu untuk sedarkan RFP ini sebelum 31 Ogos. Jadi tim tolong ambil berat tentang tentang mandat baru yang diberikan oleh MOF pada Mampu ini. Jadi mengikut keperluan agensi tadi, public cloud tadi adalah mengikut keperluan agensi dalam penentuan emerging teknologi masing-masing seperti AI, blockchain dan IoT, Internet of Things. Pertama, komponen SaaS merencana serta melibatluaskan kepelbagaian perisian yang memenuhi keperluan agensi masa depan yang lebih strategik dan berinovatif. Tuntasnya memahami kesemua peluang dan ancaman rantai masa hadapan, segalanya amat bergantung kepada kita semua. Keupayaan untuk berevolusi sebagai sebuah komuniti dunia yang lebih lestari, canggih dan dalam bidang pendigitalan dengan nilai-nilai kemanusiaan akan mendorong lebih banyak kejayaan hebat tercetus pada revolusi yang akan datang. Jadi siapa yang Prof sebut tadi ya, dari segi check-in itu, memang saya tunggu lama dah sistem tu ada di Mampu. Sejak COVID ni saya tak berani Prof nak touch. Saya tak berani. Saya takut sebab kita dah above 15 ni kan. Dia punya kumpulan yang yang high risk. Jadi saya dah beritahu tim Mampu supaya mungkin lepas ni dia boleh communicate dengan Prof macam mana nak buat sistem check-in gunakan handphone tadi. Ya. Tim tolong tengok ya. Mana kita boleh check-in di mana-mana Prof ya. Okey, okey insya-Allah. Jadi sebenarnya potensi yang akan dibawa oleh dunia digital merupakan suatu yang sukar dan mungkin tidak tergambar. Saya percaya dengan kesetiaan dan penzahiran antara Mampu dan Unimed dapat meningkatkan lagi tahap perkhidmatan serta imej kedua-dua entiti dalam mendepani arus teknologi pada masa ini. Jadi mudah-mudahan sama-sama kita berdoa supaya usaha murni yang kita laksanakan ini mendapat keberkatan dan pertolongan daripada Allah SWT juga. Padanya lah kita berserah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk. Yang Berbahagia Datuk Seri hadirin sekalian, kini tiba masa yang dinanti-nantikan, iaitu ucapan daripada Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Mazlan Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Wakil Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi Malaysia. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Saudara-saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam ilmu, keikhlasan, kecemerlangan UNIMED. Yang berbahagia Dato' Dr. Yusof Ismail, Ketua Pengarah
Mampu, Jabatan Perdana Menteri, Yang Mulia Dato' Raja Azwin, Raja Arif, Pengerusi Lembaga Pengarah UNIMAP, Yang Bahagia Profesor Engineer Teknologis Dr. R. Berlisyah Ahmad, Naib Chancellor UNIMAP, Ahli-ahli Lembaga Pengarah, Universiti Malaysia Perlis, Timbalan-timbalan Naib Chancellor, Yang Bahagia Profesor Engineer Dr. Anwar Mat Safar, Ketua Pegawai Digital Pusat Pengurusan dan Pembangunan Digital UNIMAP, yang saya hormati juga Yang Berusaha Dr. Muhammad Bakari Ismail, Timbalan Ketua Pengarah Mampu Yang Baru, dan juga Encik Aziz Bin Yusof, Timbalan Ketua Pengarah ICT, yang juga merangkap Ketua Pegawai Teknologi Maklumat Sektor Awam. Seterusnya, pegawai-pegawai kanan universiti, pegawai-pegawai kanan Mampu, wakil-wakil media, para hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana berkat limpah kurnianya kita dapat berhimpun dalam majlis menandatangani perjanjian perkhidmatan Pusat Data Sektor Awam PDSA UNIMAP bersama Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia Mampu Jabatan Perdana Menteri. Saya ingin memaklumkan di sini bahawa Yang Berhormat Menteri Dato' Dr. Nuraini Ahmad tidak dapat bersama-sama dengan kita pada pagi ini kerana urusan di Parlimen, dan beliau meminta saya mengirimkan salam beliau kepada bagi Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada UNIMAP atas inisiatif yang telah diambil oleh pihak pengurusannya untuk mengadakan kerjasama ataupun kolaborasi dengan Mampu dalam usaha untuk menggunakan perkhidmatan PDSA MyGov Cloud at PDSA Mampu Jabatan Perdana Menteri atas kerjasama yang mungkin akan menjurus kepada penjimatan dan juga pengoperasian urusan-urusan berkaitan dengan data dengan lebih cekap dan berkesan. Saya ingin maklumkan bahawa pendekatan untuk menggunakan PDSA ini merupakan satu langkah strategik yang telah diambil oleh UNIMAP, yang bukan sahaja boleh menyimakkan kos, tetapi pada masa yang sama akan membolehkan UNIMAP memperoleh perkhidmatan pusat data yang lebih cekap ataupun lebih efisien. Jadi dalam keadaan sumber dana yang disalurkan kepada UA-UA ini semakin berkurangan oleh KPT, universiti-universiti awam ini perlu berfikir atau mencari alternatif, berfikir secara di luar kotak, mencari idea-idea baru, sumber-sumber baru, pendekatan-pendekatan baru yang boleh mengurangkan penyaluran dana daripada kerajaan tetapi memperolehi perkhidmatan yang sama seperti mana yang diperolehi ataupun dioperasikan selama ini. Kita dah dengar tadi PDSA ini punya sejarah yang panjang sejak tahun 2010, dan semasa saya berada di Mampu sebelum ini sama-sama dengan Dato' Dr. Yusof dan tuan-tuan dan puan-puan semua, kita berusaha untuk mempromosikan PDSA. Kita ada empat semuanya sekarang, dengan KULIM merupakan pusat data yang terkini, supaya jabatan-jabatan kerajaan khususnya di wilayah utara ini dapat memanfaatkan infrastruktur ini. Jadi apabila saya mendengar bahawa UNIMAP telah muncul sebagai universiti awam pertama yang menjalinkan kolaborasi ini, saya rasa kita sangat mengalu-alukan. Dan saya rasa tadi pun saya bisik pada Dato' Dr. Yusof, kita ada 20 UA yang semuanya mempunyai pusat data sendiri, banyak menjalankan research, banyak menjalankan uji kaji dan sebagainya, banyak data yang tersimpan. Jadi mungkin kita boleh jadikan ini sebagai satu perintis kepada usaha-usaha yang sama yang boleh diambil oleh universiti-universiti lain juga. Pagi tadi sebelum saya ke sini, menteri dan pegawai-pegawai kanan kementerian telah didatangi oleh V
visi Universiti Melaya dan juga pegawai kanan Universiti Melaya. Biasanya kalau universiti-universiti ini datang jumpa kementerian tu, isu dia isu peruntukan lah. Jadi kita tahu bahawa Universiti Melaya dan beberapa universiti penyelidikan, ada lima semuanya, Universiti Malaysia Perlis ni dia universiti komprehensif. Teknikal, oh ni M-Tone eh. Okay, M-Tone. Dia ada M-Tone, M-Run, ada macam-macam, M-Fund. Jadi istilah tu kena faham lah. Kalau fund tu finance, kalau tone tu teknikal, kalau R tu research. Jadi bila masuk di sana kena istilah ni lah juga. Kalau duduk kat Mampu tu istilah macam-macam lah, farm lah dan sebagainya. Jadi itulah saya semua nak memaklumkan bahawa apabila sumber itu semakin berkurangan, tidak dapat dipenuhi sepenuhnya daripada satu sumber yang sama, kita boleh memikirkan bagaimana ianya boleh disoskan daripada sumber-sumber yang lain dengan pihak industri dan sebagainya. Jadi itu merupakan dalam konteks itu, usaha minimum ini merupakan sesuatu yang kita alu-alukan. Kita tahu bahawa pandemik COVID ini merupakan satu fenomena dunia, fenomena global yang tidak siapa pun boleh menafikan kesannya hampir ke seluruh spektrum kehidupan, spektrum ekonomi, politik, sosial dunia, dan kesan yang besar pada sektor-sektor ekonomi itu juga tidak mengecualikan kesan kepada sektor pendidikan, sama ada pendidikan di peringkat sekolah maupun di peringkat tertiary. Kalau kita lihat rekod ataupun banyak laporan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berautoriti, dipahamkan bahawa lebih pada 1.2 bilion pelajar-pelajar sekolah atau murid sekolah daripada lebih daripada 186 negara telah terlibat dengan penutupan sekolah disebabkan oleh COVID. Demikian juga dengan institusi-institusi pengajian tinggi. So dalam konteks negara kita, immediately after PKP being enforced, kita telah mengarahkan universiti supaya tutup, kita mengarahkan universiti supaya melihat balik kalender, dan kita juga telah mengarahkan pelajar-pelajar untuk mengikuti pengajian dan pembelajaran dalam bidang dalam talian, secara dalam talian di tempat masing-masing. Itu pendekatan kita. Jadi dia akan membawa kepada isu PDP dalam talian yang sangat berkait rapat dengan isu infrastruktur yang kita bincangkan hari ini. It's very interrelated, intertwined in it. Just untuk makluman kita semua lah, kalau saya nak share sedikit, very very brief on a landscape pendidikan tinggi negara. Landscape pendidikan negara kita pada masa ini, dari segi jumlah institusi, kita punya 20 universiti awam, 443 IPTS. So IPTS jauh mengatasi universiti awam. Kita ada 36 politeknik dan 104 kolej komuniti, itu yang di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Selain itu kita ada lagi 331 institusi latihan awam, 82 kolej vocational dan 10 institusi-institusi lain. Itu di bawah kementerian-kementerian lain yang setiap tahun menghasilkan lebih kurang 330,000 graduan. Jadi ini akan menimbulkanlah isu di mana nak menempatkan mereka dengan COVID ni, dengan sektor ekonomi yang sebenarnya mengucuk dan sebagainya. Timbul pula isu kebolehpasaran graduan yang sekarang menjadi topik yang sangat panas, yang sangat relevan, kena jawab soalan di parlimen dan sebagainya. Ini antara beberapa isu besar yang kita dah hadapi, kita sedang hadapi oleh di KPT. Kita telah diminta untuk membentangkan kertas kepada Economic Council baru-baru ini tentang pendekatan-pendekatan yang kementerian akan ambil untuk address isu employability. Dari segi employability rate ni, berdasarkan kajian, kita bukanlah kata teruk sangat. Kita punya kadar kebolehpasaran graduan, dia di antara 80% ke 86%. Ni kebolehpasaran mana mereka berpotensi untuk berada dalam workforce. Tapi yang actual bekerja tu rendah sikit, dia dalam 65% to 75%, 70% begitulah secara umumnya for the past 15 years. Dan disebabkan itu kita terpaksa berbincang balik bagaimana kita nak address isu ni. Di coming October nanti akan ada another 300,000 graduan akan keluar. Yang tahun lepas punya pun lagi 14% belum dapat kerja. Ada lebih kurang sekian number daripada 30
datang pula another 300 lebih ribu yang kita akan lihat di segitu. The second issue yang juga sedang diuruskan oleh KPT ialah dari segi PDP ataupun pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Isu ini juga sangat-sangat dekat di hati semua pihak, dan dianya perlu mempunyai satu blueprint yang jelas bagaimana kita perlu membangunkan, ataupun kita tidak boleh membiarkan perkara ini berlaku dengan sendirinya tanpa persiapan. Itu sangat-sangat penting. Dan kita dapat lihat banyak online learning platform yang telah muncul di persada global sana yang menawarkan akses kepada perkhidmatan online, khususnya dalam pembelajaran. Kita ada macam Tencent, Luck dan sebagainya. Dan benda-benda ini kita perlu lihat bagaimana banyak dari segi language application, virtual tutoring, video conferencing yang telah muncul bagai cendawan dan terus memberi menawarkan perkhidmatan-perkhidmatan. Kita tidak dapat nafikan bahawa masih terdapat juga sekelompok, segolongan masyarakat, komuniti yang skeptikal dan agak sangsi dengan pembelajaran secara online. Maklumlah benda ini dulunya berjalan secara tidak diberi penekanan yang tinggi. Tapi with COVID in the picture, kita tidak boleh toleh ke belakang lagi. Dianya akan menjadi benda yang kita harus perdanakan. Kita harus mainstreamkan benda ni. Yang menjadi masalah sekarang ialah kesediaan readiness kita. Itu yang penting. Readiness ni kita dalam berbagai bentuk lah, dari segi human and non-human, the infra, the technology dan the people, and then the legal part, proses dan sebagainya. Survey yang dijalankan menunjukkan bahawa sebahagian besar daripada masyarakat, termasuk komuniti dunia pendidikan, optimis bahawa fenomena dunia manusia ini akan menyaksikan kehadiran elemen baru dalam dunia PDP ini, iaitu model hybrid yang menggabungkan kedua-duanya, antara pendekatan konvensional dengan pendekatan dalam talian, di mana pengajian secara dalam talian akan menjadi an integral component of the entire education. Isu yang ada sekarang ialah dari segi infra dan juga kesediaan pelajar-pelajar. Sebagai contoh, dari negara luar misalnya, negara-negara seperti di Switzerland, di Norway dan Austria, boleh dikatakan 95% daripada pelajar dia mempunyai device yang diperlukan, peranti-peranti, laptop ke telefon pintar ke PC dan sebagainya untuk menjadi ini. Tetapi keadaan berbeza dengan seperti negara-negara dunia ketiga. Indonesia misalnya dalam kajian OECD menunjukkan hanya 34% daripada pelajar-pelajarnya memiliki keperluan-keperluan asas tersebut. So dari segi imbalance ini, those the privileged and the yang tidak privileged ini sangat-sangat perlu diberi pendekatan. Dalam konteks Malaysia pula bagaimana? Berdasarkan kepada kajian kita, we are not too bad. Because dari segi pemilikan PC dalam kalangan pelajar, PC ni tak popular, laptop lagi popular. Kalau dari segi laptop, more than 75% pelajar memiliki laptop. Itu survey yang kita buat. 28% ada PC. So gabung dua tu, okey, tak jauh lah pada Switzerland tadi. Cuma dari segi pensyarah pula, okey, before that 80% daripada pelajar-pelajar memiliki smartphone. Cuma nak kena tengok jugalah smartphone ni dari segi dia punya data package dan sebagainya, kalau betul dia dah seriously involved dalam online learning. Cuma masih ada 12% pensyarah yang tidak memiliki laptop dan PC. Ada juga sikit-sikit lagi lah. Ni mungkin hak generasi lama. Jadi mungkin dia lambat sikit dari segi itulah. Dalam konteks kementerian pula, kita tengah bincang dengan pihak-pihak pembekal telco dan sebagainya untuk memastikan benar. But device alone is not the whole issue. Kita juga bercakap tentang content, kita juga bercakap tentang infra tadi, kita juga bercakap tentang kesediaan dari segi culture, to embrace into the new culture. Ini merupakan perkara-perkara yang kita kena lihat dalam dunia. Even Cambridge pun mengikut
kesediaannya dia akan hanya mula menggunakan online mulai tahun 2021. Itu universiti Ivy League, universiti besar dalam konteks itu. Dari segi effectiveness, survey menunjukkan student retain between 25-60% material through learning online compared to only 8-10% dalam classroom. Sebab learning online ni dia kata dia lebih cepat. The speed dia tu lebih boleh menjimat masa antara 40-60%. These are all the new normal yang kita tengok. So setelah kita mengakui bahawa benda itu penting, benda itu efektifnya dan kita tidak boleh patah balik, no turning back dengan COVID dan sebagainya, how do we move forward? Inilah isu-isu yang kita kena tengok dan insyaAllah usaha-usaha yang dibuat oleh UniMed ni merupakan salah satu yang akan menjurus ke arah itu dan kita juga akan tengok di masa hadapan bagaimana kita mengatasi perkara ini. Saya rasa itu sahaja apa yang saya ingin sampaikan. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya ingin sekali lagi mengucapkan tahniah kepada UniMed atas usaha ini yang tentunya akan mendatangkan kebaikan yang baik kepada kementerian dan juga kepada universiti berkenaan. Juga kepada MAMPU, saya ucapkan sekalung penghargaan serta semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalinkan kerjasama strategik ini bersama universiti-universiti awam. Itu saja ucapan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Yang Berbahagia Dato' Sri. Yang Berbahagia Dato' Sri, hadirin sekalian, selari dengan hasrat Malaysia yang kini menuju ke arah transformasi digital secara meluas, UniMed akan terus menerajui inisiatif transformasi digital ini. Inisiatif pendigitalan ini termasuklah penggunaan perkhidmatan awan MyGovCloud at PDSA oleh MAMPU sebagai platform untuk transformasi digital. Lebih menarik lagi, UniMed adalah universiti awam yang pertama menggunakan perkhidmatan awan MyGovCloud at PDSA dengan pengoperasian sepenuhnya bagi sistem-sistem aplikasi universiti. Baiklah, Yang Berbahagia Dato' Sri, hadirin sekalian, seterusnya ialah persembahan khas multimedia. Untuk itu, jom sama-sama kita saksikan.
Yang bahagia Datuk Seri hadirin sekalian, hasil dan impak yang boleh dicapai melalui program pada hari ini ialah antaranya memantapkan dan memurnikan hubungan antara UNIMAP dan pihak mampu melalui perjanjian kerjasama strategi ini, dan akhir sekali meningkatkan keterlihatan UNIMAP sebagai universiti awam pertama yang menggunakan perkhidmatan awam ini dalam mengurangkan kos operasi dan menggalakkan dasar penjimatan yang tinggi. Yang bahagia Datuk Seri hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan acara menandatangani Perjanjian Perkhidmatan Pusat Data Sektor Awam atau PDSA, iaitu di antara UNIMAP dan MAMPU. Dengan ini, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Naib Chancellor UNIMAP dan Yang Berbahagia Ketua Pengarah MAMPU untuk naik ke pentas. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berusaha Ketua Pegawai Digital Pusat Pengurusan dan Pembangunan Digital UNIMAP untuk menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia ke pentas bagi menyaksikan acara menandatangani perjanjian PDSA UNIMAP bersama MAMPU, diiringi bersama Yang Mulia Pengerusi Lembaga Pengarah UNIMAP. Dipersilakan. Majlis seterusnya mempersilakan Yang Berbahagia Naib Chancellor UNIMAP dan Yang Berbahagia Ketua Pengarah MAMPU untuk menandatangani perjanjian sambil disaksikan oleh Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Seterusnya, dipersilakan Yang Berbahagia Naib Chancellor UNIMAP untuk bertukar dokumen dengan Yang Berbahagia Ketua Pengarah MAMPU. Dipersilakan. Yang Berbahagia Datuk Seri hadirin sekalian, sebagai tanda penghargaan dan kenang-kenangan daripada UNIMAP, majlis menjemput Yang Berbahagia Naib Chancellor UNIMAP untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Seterusnya, dipersilakan Yang Berbahagia Ketua Pengarah MAMPU untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Seterusnya, sekali lagi dijemput Yang Berbahagia Naib Chancellor UNIMAP
untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berbahagia Ketua Pengarah Mampu. Dan akhir sekali dipersilakan Yang Berbahagia Ketua Pengarah Mampu untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Berbahagia Naib Chancellor UNIMAC. Seterusnya dipersilakan Yang Berbahagia Dato' Sri dan Div-Div kehormat untuk ke hadapan pentas bagi sesi fotografi. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Dato' Sri dan Div-Div kehormat. Yang Berbahagia Dato' Sri, hadirin sekalian, pohon menghijau indah di mata, lukisan alam sang pencipta, transformasi digital, agenda negara, UNIMAC, pelopor pertama di alam maya. Majlis menandatangani perjanjian perkhidmatan pusat data sektor awam UNIMAC bersama MAMPU berakhir di sini. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua tetamu kehormat kerana sudi hadir pada hari ini. Tak lupa juga kepada semua jawatankuasa yang terlibat dalam menjayakan majlis ini. Akhir sekali, sekalung penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada MAMPU yang sudi bekerjasama dengan Universiti Malaysia Perlis. Sama-sama kita berikan tepukan kepada MAMPU. Semoga hubungan kerjasama erat yang terbina ini akan memberi manfaat buat kita semua. Sebagai penutup tirai, para hadirin dimohon berdiri untuk sama-sama kita nyanyikan lagu Semangat UNIMAC. Kita semua membina jiwa kita sama semangat untuk negara.
Baik, seterusnya hadirin dijemput untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Selamat menjamu selera.